Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Mimin di channel kesayangan kita semua, yang dimana pastinya Mimin akan menayangkan info menarik seputar Rangga Azov dan yang cantik Heiko Vanderveegen. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini untuk segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info menarik seputar Rangga Azov dan yang cantik Heiko Vanderveegen. Oke guys, langsung aja lanjut ke pembahasannya ya. Di sini Neng Heiko Vanderveegen dan Babang Tampan Rangga Azov lagi-lagi kembali masuk nominasi ya guys, yang dimana nominasinya ialah paling ngetop ya 2021, yaitu atau aktor paling ngetop sinetron SCTV. Wah, mereka berdua ini makin hari makin naik daun aja ya guys, gimana enggak nih. Sinetron yang dimainkan oleh keduanya ini bener-bener nyentuh banget, bener-bener ngena banget ya guys. Ditambah Neng Heiko Vanderveegen mampu menaikkan rating BHSI, yang dimana kini ratingnya sudah cukup meluap tinggi ya guys. Nah guys, Mimin mau kasih bocoran dari Kak Rianti Sius, yang dimana dengan sebuah komentar sang Fajar segera menyingsing a sound S. Nungguin ya, wah nih Babang Rangga Azov akan segera kembali sebagai Mas Fajar di dalam buku harian seorang istri. Kenapa Babang Rangga Azov mendadak akan segera hadir? Karena rating yang dimainkan oleh Neng Heiko Vanderveegen kini akan masuk ke dalam nominasi otomatis. Jika Babang Rangga Azov tidak masuk ke dalam buku harian seorang istri, maka nominasinya tidak akan meluap tinggi lagi ya guys. Otomatis akan dikalahkan oleh para pemain sinetronnya. Jadi buat kalian semua harus tetap dukung kesayangan kita ini. Nah guys, keduanya akan disambungkan kembali ya, dan akan dipersatukan dalam sebuah sinetronnya, yaitu buku harian seorang istri. Nah, Babang Rangga Azov akan segera kembali dalam perjalanannya. Babang Rangga Azov bikin kita salfok lagi ya guys, yang dimana dengan sebuah kesibukannya ternyata masih sempatnya VC Neng Heiko Vanderveegen tadi malam buat geger seketika dunia entertainment ya guys. Wah, dengan kenakan kaos ala-ala Bali ini, Babang Rangga Azov terciduk ya sedang VC Neng kesayangannya si Neng Heiko Vanderveegen. Wah, kayaknya sudah gak tahan lagi yang melepas rindunya. Padahal 2 hari ke depan akan segera ketemu. Kita doakan semoga mereka benar ketemu dan benar dipersen kembali. Amin. Nah guys, banyak banget kesamaan ya. Hari ini Babang Rangga Azov pose ala-alanya mirip sekali dengan Neng Heiko Vanderveegen, begitupun sebaliknya. Sudah fix banget ya mereka ini jodoh dunia akhirat. Dan semoga mereka bisa dipertemukan ke jenjang yang lebih serius lagi. Amin. Nah guys, mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan menonton. Seperti biasa, tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.